Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Barudak, apa kabar? Sudah lama saya nggak bikin video. Biasalah sibuk di offline. Terima kasih banyak juga buat kalian yang masih mendukung channel ini sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses recording ini lebih baik ya dari video-video lama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji coba dulu lah sambil nge-review sebuah aplikasi penjualan Laravel. Ini aplikasinya untuk web servernya saya menggunakan XAMPP. Kita jalankan karena ini bukan proses instalasi ya, jadi kita langsung running. Oke. Error sih. Oh. Kemarin ini saya upload di hosting. Jadi sedikit berubah untuk konfigurasi di env-nya ya. Ini jangan lupa disesuaikan di bagian database-nya ya. Localhost php myadmin. Ini udah saya upload ya. Terus untuk username dibiarkan root, password dikosongkan saja karena masih di lokal. Ini masih jalan, kita coba reload. Ini login pakai admin. Ini tampilan mobile ya. Lengkap pengaturan tokonya bisa disetting, jadi nggak perlu modding lagi, bisa dikonfigurasi di halaman adminnya ya. Ada profil, ganti password, sign out. Nah, ini tampilan desktop. Oke, next kita coba upload di hosting sambil bikin tutorial. Bolehlah kasih komentar nih, gimana proses rekamannya, apakah baik-baik saja. Terima kasih banyak, cukup sekian dulu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.